Hanya ada di mana? NTT. Seluruh dunia mau minum moke harus beli di mana? Kalau dulu-dulu bapak-bapak pasti bilang apa? Moke, sopi larut sama dengan mabok. Betul? Setelah pariwisata, industri mengelolanya dengan baik, dikemas dengan baik, perizinannya dengan jelas dan segala macam, kita bisa bersaing dengan sake dengan rake. Oke? Okay? Berarti apa? Moke, sopi dengan larut sama dengan duit. Ya. Ya, oke, benar. Dan itu moke dan itu semua ada di bawah. Di desa-desa. Oke. Okay? Kemarin di Sika itu depo itu yang enak. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Universitas Nusa Cendana akhirnya resmi meluncurkan minuman keras lokal Sopia atau Sopi Asli. Minuman lokal dengan kadar alkohol hingga 40% ini dikemas dalam botol yang berlabel untuk diperdagangkan sebagai minuman khas milik NTT. Hadir dalam acara peluncuran Sopia itu yakni Gubernur NTT Victor Laiskodat didampingi Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoi, Rektor Universitas Nusa Cendana, serta seluruh unsur Forkompinda. Peluncuran Sopia ditandai dengan tos dan minum bersama untuk bisa merasakan rasa yang dihasilkan dari kumpulan berbagai jenis minuman tradisional seperti Sopi dari Insana di Kabupaten TTU, Moke Aimere di Kabupaten Ngada, Arak Adonara di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika, serta Sopi. Barangkali hijau tak ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat kita yang selalu salah dan banyak dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Habis.